Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong ne wong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kali ini kita hari Sabtu pukul 3:30 kita mau vlog perjalanan menuju ziarah ya. Jadi kita vlog ziarah ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang rumahnya Tegal Demo mungkin sudah tidak asing lagi dengan tempat ziarah ini ya. Kita mau ziarah ke makam Mbah Wali Hasan Berkepuh ini, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa kita persiapan dulu, kita pakai sepeda rider ini, teman-teman. Semoga ini kuat ya, teman-teman. Ini sudah pakai mantel, persiapan mantel dan bawa tas, dan semoga kita selamat sampai tujuan. Mengingat juga waktu mendung ini, teman-teman, sudah mendung sekali. Jadi nanti kita lancarlah, semoga lancarlah ya. Oke. Kita next ini, teman-teman. Manasin si rider dulu ya, teman-teman, biar tidak macet. Jangan lupa kita pamitan dulu ke Mbah karena orang tua lagi keluar juga, jadi pamitnya ke Mbah. Mak, pamit rek. Ajeng metu ning anu Mbah Wali Hasan. Oke. Berangkat, kita cek angin dulu, teman-teman ya, biar kuat dalam perjalanan. Belum berangkat kita beli bensin dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah perjalanan, kita jemput Gus Harir dulu karena vlog kali ini kita bersama Gus Harir ya. Jadi itu sohib kita, sohib channelnya Sam Rizky. Jadi channel Hyper Zeton dan channel Sam Rizky kita saudara. Oke, kita belok aja dulu karena biar enggak terlalu rame. Ini sudah hampir sampai rumahnya Gus Harir. Katanya dia sih sudah nungguin di depan MI gitu loh. Tapi nggak tahu ini orangnya mana ini. Kok sepi guys? Nih ini guys. Bukai bungi. Sungkem sik. Assalamualaikum. Iya. Gimana Gus, sudah siap kita ngevlog ke Mbah Wali Hasan? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Teman-teman, seperti biasa dress code kita adalah dress code kang santri. Oke, delok dalan Gus apa ya iki? Halo. Sik. Oke, kosong. Yo. Sri. Ya. Ternyata Gus Harir ini kurang mahir ini kalau sepeda pasungan itu, tapi gak apa-apa lah, kita slow aja. Oke, nanti kan di vlog di tempat ya. Oke, teman-teman, see you.
teman-teman, kita sudah sampai di makam Mbah Wali Hasan Berkepuh ini ya, Gus ya. Betul. Ya. Panas. Aduh, kita nyok. Iya. Halon-halon. Ya, jadi ini sambil nunggu ya sama peziarah yang lain. Oke, kita sambil lalu kita mau ngobrol-ngobrol bentar ini, Gus ya. Oke. Jadi makam Mbah Wali Hasan itu kan letaknya di Tegal Timo, terus nama asli Mbah Wali Hasan itu tadi tulisannya Mbah Abu Hasan Basri gitu. Jenengan pernah dengar riwayat hidupnya apa belum, Gus? Setahun jenengan. Kalau setahu saya sih ya sedikit lupa juga sih sebenarnya. Cuman sedikit wawasan saya tentang Mbah Wali Hasan ini. Kalau enggak salah beliau itu dari Jawa Barat, ya. Oh, Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat. Terus beliau itu datang ke Banyuwangi ini, utamanya di daerah Banyuwangi Selatan ya. Iya, Tegal Trimo ini. Daerah Tegal Trimo ini beliau dulu berdakwah di sini itu ini di musala ini ya, di musala ya, kecil musola, ini. Ya. Nah, beliau itu sering mengajarkan pelajaran agama kepada masyarakat sekitar, masyarakat sini, dan beliau juga sering mendapatkan undangan untuk apa namanya mengisi maulidoh dan juga mengajar di daerah Kecamatan Muncar. Itu sedikit wawasan saya tentang beliau. Dan beliau itu cukup masyhur utamanya di daerah Tegal Trimo sini. Ya, jadi ini Gus ya, ini jenengan pasti bertanya-tanya, kenapa sih Samriski ngajakinnya malam-malam ya? Nah itu ya. Jenengan sudah berapa kali di sini? Sebenarnya ya udah berkali-kali. Berkali-kali ya, gak kehitung sebenarnya. Ya, kalau Samriski baru dua kali ini teman-teman ya. Cuma kenapa ngajakinnya pas malam hari? Soalnya di depan sana itu ada wisata lampu di lorongnya itu. Jadi itunya kan view-nya kan bagus gitu loh ya. Cuma karena cuaca ya kurang mendukung ya kemarin ya, hujan terus dan ini saja hampir gerimis ini tadi ya, mendung ya, jadi nggak apa-apalah kita nekat, kalau nggak gitu kita nggak kesini-sini ya. Oke, kita lanjut ziarah ya teman-teman. Oke, mau mari aku tuh banget peziarahnya teman-teman. Perjalanan kita sudah selesai pada hari ini dan semoga kita mendapatkan berkah dari Mbah Abu Hasan Basri atau Mbah Wali Hasan di Berkepuh ini ya. Oke, lanjut ke video-video selanjutnya dan ini perlapar ini, kita mau nyari nyilo dulu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong liwong. Akhirnya kita nemu cilok, teman-teman.